Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Oke, teman-teman proktor, di video kali ini saya akan sharing tentang cara upload foto peserta geladi bersih di web UNBK. Langsung saja kita masuk ke web UNBK-nya ya. Di sini saya menggunakan browser Brave. Oke, setelah masuk ke tampilan web UNBK-nya, ini informasi checklist kelengkapan data kita close saja. Kemudian kita masuk ke menu UNBK, kemudian menu kartu peserta, dan silakan klik cetak. Nah, di sini saya sudah mengupload 3 siswa. Kemudian saya akan contohkan satu siswa saya uploadkan di web ini ya. Oke, sebelumnya yang perlu kita perhatikan yaitu untuk penamaan file fotonya ini menggunakan nama username yang ada di kartu peserta ini ya. Jadi file fotonya menggunakan nama username yang ada di kartu pesertanya. Kemudian di sini saya sudah merename semua foto ini menggunakan username kartu peserta ujian. Kemudian saya akan mencontohkan satu siswa yang akan saya upload. Jadi untuk mengupload siswa ini tidak bisa kita satukan folder semua siswa lalu kita zipkan atau kita windrarkan ya. Jadi tidak bisa kita menguploadnya satu siswa per satu siswa maksudnya. Jadi silahkan pilih satu. Jadi yang siswa ini sudah saya upload, kemudian saya akan mengupload siswa ini, siswa yang keempat. Nah, silahkan klik kanan, kemudian di sini saya menggunakan 7-zip ya. Kemudian untuk formatnya saya menggunakan format zip, kemudian silakan klik OK. Nah, selesai ya, kita buat zip atau windrarkan. Kemudian kita masuk ke web UNBK-nya kembali, kita masuk ke menu upload foto, kemudian kita masuk ke menu tambah. Nah, ini hasil file yang kita zipkan tadi. Kemudian kita klik open. Oke, setelah itu kita klik menu upload. Sedang memproses. Nah, upload berhasil. Kita klik OK saja. Di sini kita cek. Sudah berhasil ya. Fotonya sudah berhasil kita upload di kartu peserta.